itu dalam 2.5 distance, distance 2.5 km je. Itu 3-4 jam. Tak lemak pagi so, untuk attack puncak. Macam dua lapis kita akan pukul sampai pukul 3 sampai pukul pukul 5 pukul 6 lah dalam 3-4 jam tu. Itu dah pukul 6 tu dah masuk dah gelap. Okey, ada lagi. Fuh. Sinar merah. Baca sinar merah ingat cerita keluarga Gerilya. Fajar merah. Fuh. Hari ini saya boleh tengok di Gunung Rinjani. Comel fajar merah. Pagi-pagi. Pagi-pagi di Gunung Rinjani. Pagi di puncak Rinjani. Puncak dia noh. Ha. Pagi ha. Memang cantik. Pagi di puncak Rinjani. Bukan di puncak ni, dekat dengan puncak je. Tapi saya dapat pemandangan yang sangat cantik. Dapat gambar tasik lah. Cantik. Itu puncak Rinjani. Ini rupa pasti kita nak sampai puncak. Ada gambar ada.
saya macam tak larat nak pergi puncak. Sebab muntah hari ni. Bunga pun meleleh je. Saya rasa macam kena EMS. Saya tak berani nak naik atas kepala pening. Jadi macam nampak lampu-lampu crosslight. Keep them. Pergi pakai. Berdebu-debu. Trek menyayat hati ni. Inilah trek yang menyebabkan kita buang tenaga terlalu banyak. Okay. Saya tunjuklah haluan dia. Ni hari turun. Sebab naik dia waktu malam. Jadi tak sempat saya nak tunjuk. Tak sempat. Gelap. Jadi saya tunjuklah trek hari turun. Tempat yang sama. Debu. Laju sekarang.
Memang cantik lah awak kapek ni. Kat mana saya ambil gambar ni? Fuh, daripada dalam kemah ni. Fuh. Pemandangan. Berkemah. Oh ni tapak kemah kita. Di Rinjani. Apa yang best depan sapak kemah hari ni? Ada awang kapek. Ini bukan awang kapek dah gini ni. Kita diselaputi awan. Dalam awan ni kita duduk ni. Labu. Tadi awan nampak depan mata. Ni menyelubungi kita.